Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Inyo Camping. Nah, di video kali ini kita akan melepas besi yang ada di ujung frame, frame paper ya. Nah, kita lepas besinya karena ini frame-nya sudah patah. Nanti bisa kita sambung di sini. Kita pakai ini lagi kan. Nah, untuk melepas ini, yang pertama bahan-bahannya yang kita sediakan ada kompor, pastinya harus ada gas ya. Yang ketiga penjepit atau tang. Tidak berlama-lama, langsung saja kita kepada prakteknya. Kita pasang dulu ya gasnya ke kompornya. Nyalakan. Berapi nih ya. Nah, kebanyakan orang nggak tahu ya cara melepas ini ya. Ada yang secara dengan kekerasan begini-begini susah nih. Nah, cara mudahnya kita panaskan aja ini, karena ini bagian di dalam besi ini ada lemnya. Jadi kita bakar lem ini ya. Kalau sudah tercium aroma-aroma kebakaran, berarti itu lemnya sudah terbakar itu. Berarti sudah bisa kita tarik dengan penjepit. Kita putar-putar aja. Sudah ada nih, sudah ada bau-baunya. Masih keras ya. Nah, ini. Nah, oke, sip. Ya, demikianlah caranya melepas besi ujung frame ini dengan cara dipanaskan, lalu kita tarik dengan penjepit. Dengan itu ya lebih mudah ya. Cukup sampai di sini dulu ya video dari saya. Semoga bermanfaat. Siapa yang suka bisa like, comment, dan share. Terima kasih.